Dugong dapat dibedakan dari ketiga spesies manate dalam beberapa cara, berikut juga dengan pasangannya. Dugong memiliki ekor seperti lumba-lumba, sedangkan manate atau lembu laut memiliki ekor yang membulat. Tidak seperti manate, dugong atau duyung memiliki moncong yang menurun tajam yang disesuaikan untuk memakan tumbuhan berbunga yang ada di dasar air atau biasa disebut lamun bentik. Dugong biasanya berada di rerumputan bawah air siang dan malam. Mereka mencari makanan dengan moncong berbulu yang sensitif dan mereka juga mengunyah dengan bibir kasar mereka. Mamalia ini dapat bertahan di bawah air selama 6 menit sebelum muncul ke permukaan air. Mereka kadang-kadang bernapas dengan cara berdiri menggunakan ekor mereka dengan posisi kepala di atas air. Dugong betina memiliki satu anak setelah kehamilan selama setahun, sang induk akan membantu anaknya mencapai permukaan dan mengambil napas pertama. Seekor duyung atau dugong muda tetap dekat dengan induknya selama sekitar 18 bulan, terkadang anaknya menunggangi punggung induknya yang lebar. Hewan-hewan lesu ini menjadi sasaran empuk bagi para pemburu di pesisir, dan mereka telah lama dicari dagingnya, minyaknya, kulitnya, tulang, dan giginya. Dugong sekarang dilindungi secara hukum di seluruh jangkauan mereka, akan tetapi populasi mereka masih dalam keadaan lemah. Dugong termasuk salah satu mamalia laut langka yang hidup di perairan tropis yang tersebar di berbagai penjuru dunia seperti Indo-Pasifik, Afrika Timur hingga Kepulauan Solomon. Di Indonesia sendiri, dugong tersebar di beberapa wilayah seperti Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera, Timor Timur, Maluku, Barat Laut, dan Tenggara Jawa. Pantai Selatan Jawa Timur dan Pantai Selatan Kalimantan. Papua Barat merupakan salah satu daerah yang dihidupi oleh dugong. Mereka terlahir dengan warna krem pucat dan memiliki panjang tubuh sekitar 2,4 sampai 3 meter dengan berat tubuh mencapai 230 hingga 930 kg.